sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rapat kerja teknis dinas kelautan kegiatan aktivitas yang kita laksanakan setiap tahun. Tujuan dari rakernis ini atau rapat kerja teknis ini ada tiga. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi program kegiatan dinas kelautan dan perikanan tahun 2015 atau ASEAN Ekonomi Pemasaran Hasil. Demikian beberapa hal yang dapat saya laporkan. Semoga relatif masih sangat tergantung pada produk-produk. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya jualah kita dapat hadir dalam rangkaian acara rapat kerja teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016. Harapan kita tentu saja rapat ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan satu rumusan yang positif bagaimana yang kita harapkan. Kalimantan Timur itu relatif masih sangat tergantung pada produk-produk cepat pula untuk perbaikan pengembangan dan pembangunan komoditi perikanan dan kelautan. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rakernis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 menyatakan kita berikan aplaus yang kelautan dan perikanan. Dan juga ada sedikit di sini hasil produksi dari olahan perikanan Kalimantan. Ya, dari potensi kita khususnya perikanan ya, laut maupun darat ya, dan kelautan lainnya, sumber daya kelautan lainnya, harusnya kita bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya ya, untuk bagaimana dia bisa juga berkontribusi dengan baik, menyerap lapangan tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru dan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena bagaimanapun potensi yang paling bagus ya di sektor pertanian, salah satunya sektor perikanan itu. Dan sebenarnya sudah ada tinggal pembinaan bagaimana nelayan, bagaimana para pengusaha-pengusaha di sektor ini yang kita jembatani. Apa sebenarnya mereka butuhkan? Nah, kita intervensi, harus lakukan intervensi. Sebab kalau kita hanya membiarkan kepada pasar dengan kondisi masyarakat ASEAN seperti ini, itu juga harus sedikit upaya kita harus lebih keras untuk bagaimana meningkatkan sektor ini baik SDM maupun SDA maupun dana, sumber daya dananya.